sahabatkompas.com, Presiden Jokowi akan berkemah di titik 0 IKN Nusantara, Sepaku Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, mulai Senin 14 Maret 2022 hingga Selasa 15 Maret 2022. Jokowi pun telah tiba di lokasi pada Senin pagi tadi. Ia tiba bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Saat berkemah, Jokowi akan ditemani oleh Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur dan beberapa pejabat lainnya. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, Jokowi dan para pejabat akan menginap di sejumlah tenda yang sudah disiapkan. Pihaknya pun sudah memastikan keamanan di lokasi. Usai tiba di lokasi, Jokowi melangsungkan prosesi penyatuan tanah dan air yang dibawa oleh seluruh gubernur se-Indonesia. Saat prosesi itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi gubernur pertama yang menyerahkan tanah dan air tersebut. Heru menjelaskan, filosofi dari kegiatan tersebut adalah untuk mewakili keberagaman dan kearifan lokal masing-masing daerah. Pada malam harinya, Jokowi dijadwalkan bertemu dengan tokoh masyarakat dan menyaksikan atraksi kesenian. Tak hanya itu, Jokowi bersama para gubernur juga akan mengikuti kegiatan penanaman pohon bersama. Tentunya seluruh rangkaian acara kemah Jokowi menjadi simbol awal pembangunan IKN Nusantara.